Okey, assalamualaikum guys. Bersama saya Mangga Ban. Hari ni kita dapat lagi pasal RC crawler daripada Lazada. Saya tunggu dalam masa seminggu lebih, 2 minggu lah, 2 minggu untuk produk ni. So, sebelum ni saya ada beli yang warna kuning. Ini warna merah. Sebelum ni saya ada beli ni. Tapi kesilapan saya sendiri ya guys ya. Saya upgrade bateri lain. Okay, saya masukkan bateri besar untuk lebih power kan. Tapi dia punya IC ni terbakar. Nampak? Okay. Kalau ada sesiapa yang boleh betulkan IC ni ke, boleh tukar ke kan, boleh PM saya. Boleh saya belajar sikit kan, macam mana nak betulkan IC yang terbakar ni. So sebabkan itu saya nak beli remote. Bila nak beli remote, harga remote dalam RM60 tau. So saya rasa macam tak berbaloi pula saya nak beli remote dengan harga RM60. So penyudahnya saya sekejap gambar kabur. Okay, penyudahnya saya beli sebijik lagi RC sebab saya tak nak anak saya berebut nanti. Yang ni nanti kita akan pakai remote biasa je. Kita akan cari remote control biasa. Okay. Ingat ya pesan saya. Jangan gatal-gatal macam saya ni. Bagi apa. Masuk bateri besar. Dia terbakar isi dia. Dia tak support. Okay. Kita akan buka. Saya akan stop. Kita akan buka sekarang. Okay guys. Nah, ni lah dia. D90. D90. Okay. Sama je model dengan yang ni. Yang sebelum ni. Sama je model dia. So yang ni cuma warna dia, saya ambil warna kuning saya rasa. Saya ambil warna kuning. Jom kita buka tengok. Kotak dia kali ni cantik sikit. Tak ada kemek-kemek sangat. Sebelum ni dapat kemek-kemek. Ada koyak lah apalah. So kotak kali ni okey. Alhamdulillah tak ada apa-apa. Okey, kita keluarkan. Wah, cantik guys. Warna kuning. Hei, susah pula. Okay guys, model ni sama dengan model yang warna merah ni. Yang ni sebab saya tertarik dengan dia punya carry. Okay, kita buka ya. Tengok. Yang ni saya beli harga RM120 ya. Boleh tengok kat Lazada. Kat Shopee saya tak pasti sebab Shopee pun hantaran dia mahal sikit. Sebab saya pernah order untuk penghantaran dia, dia charge dalam RM20, kadang-kadang RM15. Kadang tu saya rasa macam tak masuk akal. So bila kat Lazada saya dapat penghantaran dia dalam RM2 je. RM2 macam tu. So inilah model ni. Okay guys, perkara pertama yang perlu kita buat masa kita dapat kereta ni, ini pengalaman saya, pengalaman peribadi saya. Perkara pertama yang kita perlu buat adalah kita kena ketatkan semua axle ni. Axle depan. Ni saya tunjuk eh. Axle gearbox depan ni. Ha. Tak nampak dah kamera ke? Okey. Skru ni 1 2 3 4 ni kita kena ketatkan tau, sebab pengalaman yang kereta merah ni tak berjalan kita. Kereta tu tak berjalan sebab gear ni tak lekat. Tak ketat. Sama juga depan belakang, kena ketatkan tau. Ini saya punya pengalaman. Sebab sebelum ni memang kereta tu tak bergerak pun. Bukan bergerak, tak bergerak langsung. Dia bergerak sikit tapi bila dia nak manjat dia bunyi gear tak masuk. Okay guys, ni yang saya cakap tadi. Skru ni, ada 4 ni. Sikit, okay. Skru ni, 1, 2, 3, 4 ni kena ketatkan. Sebab nanti jadi macam tu. Dia tak masuk. Sama, depan, belakang pun sama. Okay, model kali ni warna kuning. Okay. Mana ni nak tahu switch off on dia kat bawah ni. Kadang-kadang tak perasan tahu mana switch off on dia ni kat bawah ni. Ni switch on dia, off on dia. So ni lah dia. Kali ni, sekejap saya tengok ya. Okay, dia ada lampu depan je, belakang tak ada lampu macam biasa. Yang ni dia datang dengan aksesori yang perlu kita pasang tau. Ni aksesori yang dia bagi. Ni kalau rajin masa nak pasang aksesori ni, letak gam gajah terusan bagi melekat. Sebab macam kes ni,
Kita main-main-main je lekang. Nampak tu ha. Main lekat macam tu je lekang. So kalau rajin ha, letak beli gam gajah. Letak gam gajah kat belakang dia ni supaya dia boleh mekat. So nampak macam kuning ni, dia bukan kuning kuning macam dalam gambar tau. Dia seolah-olah ini bukan kuning ni. Ini oren lah guys. Oren. Saya order kuning. Betul guys, saya order kuning dia sampai oren. Tapi tak pernah tengok demi cermin. Oh, cermin dia clear oh. Boleh letak kamera oh. Okay. Padangkan ya. Okay. Yang ni dah di upgrade suspension belakang. Kita letak yang kerasnya. Ini yang belum. Belum. Lemah lembut. Yang keras. Lihat. Bonet. Okay. Bateri. Bateri yang sama. IC ni yang terbakar ni. Kalau nak tengok ni IC ni. IC ni nampak. Benda ni terbakar ni. Tapi tak apa, nanti saya ambil dia punya kod. Kod IC tu saya tak nampak. So inilah model dia yang saya dapatkan di Lazada. Sebab sebelum ni saya dapat tengok kat Shopee. Shopee kepada pembeli yang suka beli kat Shopee, beli kat Shopee lah. Tapi saya suka buat pembandingan sebelum beli. Saya antara Shopee dengan Lazada. Dan dekat Shopee, kalau harga kereta murah, hati-hati, kita tengok penghantaran dia pula berapa. Penghantaran dia kadang-kadang ada yang mencecah sampai RM15 ke RM20. So macam tak masuk akal. Kalau dekat Lazada, penghantaran dia dalam RM2 je. Ini saya beli RM118, penghantaran RM2, RM120. Ini RM116. Saya rasa RM116, penghantaran RM2, RM118. So tak ada hidden charge lain ya. Hati-hati tau, kalau nak beli pun kena banyak tengok, kena banyak orang kata kena banyak pilih lah. Saya bukan, kalau nak katakan saya ni membazir, memang membazir lah kan, sebab RC saya banyak tu. Tapi tak, saya beli kereta ni untuk anak-anak saya main nanti. Ini pun kita boleh buat balik, tak apa. Benda ni kita akan belajar lah macam mana nak repair balik. Okay guys, ya, nanti kita akan buat waterproof juga kereta ni. Macam kereta sebelum ni kita buat waterproof. Kita tengok tayar dia. Okay, yang ni tayar dia agak tight ya. Tayar dia macam cantik sikit. Macam sebelum ni, macam model ni, tayar dia asyik terkeluar je daripada rim. Ini nampak macam ketat sikit. Dia tegang sikit. Ini lembut, dia still lembut lagi. Sebab sebelum ni dia asyik keluar daripada rim je. Okay, kepada kawan yang nak beli kereta ni, itulah saya sarankan cara-cara dia. Kita mana-mana yang kata macam small, bukan small lah, macam baru bermula anak berjinak-jinak dengan RC ni, beli yang murah dulu lah sebelum kita beli yang mahal. Janganlah kita beli yang mahal terus. Ada setengah orang dia beli yang mahal terus kan. Tak apa, boleh beli yang mahal terus kalau mampu. Kalau yang bajet tak memandang macam saya ni, saya suka yang murah-murah dulu. Beli yang murah, jadi kita upgrade lah sikit-sikit. Kan, ada modal, kita dah bosan pakai, kita update lah. Betul tak? Okay guys, nampak cantik tak? Okay, nak tengok mana? Nak tengok belakang. Belakang boleh ha. Belakang dia ada tie spare. Tie spare ni dia just tie spare kot, boleh masuk. Wah, sama size, sama size, dan boleh masuk dekat dekat tayar yang ada ni. Dia boleh masuk, dia boleh ngam. Okay, itu enjin dia, motor dia. Motor ni boleh upgrade. Kalau nak upgrade, boleh upgrade motor dia. Nampak? Tapi jimat tu. Jimat apa? Jimat bateri. Boleh main dalam setengah jam saya rasa. Ini pun sama, jimat bateri. Cuma IC ni lah saya akan tukar baru. Silap saya juga kan. Gatal sangat nak main lama sikit kan. Beli apa? Beli bateri besar. Ingatkan nak pergi power. Lalas terbakar. Nampak berasap pun masa tu. Sayang je. Sayang semuanya telah terlambat kan. Macam mana. Okay, saya akan pasang semua aksesori ni dulu. Cermin, side mirror apa semua. Nanti kita tengok video yang saya pasang. Okay guys, saya dah pasang semua aksesori dia. Tingkap,
cermin, set mirror apa semua semua saya pasang. Tapi guys, ada satu lagi masalah yang agak ketara lah. Saya guna remote kenderaan, remote RC yang lama. Okay, remote yang baru ni saya tak pakai lagi. Ni kosong, tak ada bateri. Saya pakai yang lama. So masalahnya nanti akan timbul, kan? Masalahnya akan timbul nanti. Macam mana nak main, nak main bersama kan? Mungkin saya kena upgrade juga yang ni. Saya kena tukar juga remote lain. Sebab apa? Kalau remote sama, jalannya samalah. Itulah masalah sekarang ni. Oi, hati-hati oh. Kalau beli sama, jadi macam ni. Macam mana kita nak main? Kalau dah dua-dua jalan terentak kan? Ni sebab tak boleh nak test sebab dia tengah jahannam kan. IC tengah terbakar. Okay guys, sampai sini lah video kita setakat ni. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Jangan buat macam saya. Kan? Jahannam. Assalamualaikum. Jumpa lagi di video akan datang. Komen nama-nama tak lingkup jahannam.